Halo Sobat Badminton News. Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 64 besar Leading Sri Lanka International Challenge 2024, Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Court 1, 1, Milanaka Sajana Rajapaksa, Sri Lanka kalah dari Abhishek Kanapala, India, dengan skor 14-21 dan 4-21. 2. Zeming Nigeliap, Singapura, menang atas Senut Setmita Perera, Sri Lanka, dengan skor 21-5 dan 21-11. 3. Tidasa Weragoda, Sri Lanka, kalah dari Sri Yaswan. AS Satish Kumar India, dengan skor 13-21 dan 10-21. 4. Prerana Alvekar India, menang atas Isabel Rusli Amerika Serikat, dengan skor 24-22 dan 21-11. 5. Leo Wenjie, Malaysia, menang atas Kenneth Arugoda, Sri Lanka, dengan skor 21-8 dan 22-20. 6. Wedaka Senadi Gomez, Sri Lanka, kalah dari Vijayan Tamilarasu Kumar, Malaysia, dengan skor 9-21 dan 10-21. 7. Madhumita Narayan, India, kalah dari Rasmi Mudalige, Sri Lanka, dengan skor 15-21 dan 19-21. 8. Tirapat Plewan, Thailand, menang atas Sachen Fernando, Sri Lanka, dengan skor 21-10 dan 21-12. 9. Farza Nazrin, India, kalah dari Ler Kieng, Malaysia, dengan skor 14-21 dan 22-22. 10. Sadana Fenelon, India, menang atas rekan senegaranya Sivaranjani Sivakumar dengan skor 21-17 dan 21-17. 11. Arena Samin, Malaysia, kalah dari Prasap Sabonam, India, dengan skor 19-21, 23-21 dan 18-21. 12. Abhishek Kanapala, India, menang atas Daham Devmina Gunawardena, Sri Lanka, dengan skor 21-14 dan 21-7. 13. Reddy S. Stitapraknya, India, kalah dari Farod Uraiwong, Thailand, dengan skor 11-21 dan 16-21. Untuk hasil pertandingan court 2, 3 dan 4, lihat rangkuman videonya sampai selesai ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Dan sampai jumpa di postingan selanjutnya. Salam Badminton News.